menyusuri kota Bandung bersama Ibu Amel, dosen Universitas Muhammadiyah Bandung, untuk beli oleh-oleh. Ikuti perjalanan Bunda Tri bersama Ibu Amel di Bandung. Bunda Tri sekarang ada di Jalan Kliningan nomor 10A Bandung. Kita mau belanja oleh-oleh Bandung. Nah, di sini tempatnya, ini tokonya ya. Oke, ada apa saja di dalamnya? Kita akan cari tahu. Ikuti dia. Jadi dia oleh-oleh yang kita mau beli. Kita cari yang khas Bandung. Ini ada batagor, kerupuk batagor. Kemudian ada pisang sale. Ada dua rasa. Ini ada yang warna hitam, ada yang orange. Gimana rasanya tadi? Enak yang mana? Gurih. Oh, enak yang ini. Ini khas sendiri sih kalau. Oh, itu. Oh, gitu. Kalau ini kan khas banget. Kenapa? Enak yang ini juga. Oh, kita nanti beli yang ini. Sama ada yang pisang sale model begini, lebih panjang. Kalau ini yang bulat-bulat. Kemudian ada, ini dia khasnya. Ada tempe manis dan juga tempe pedas. Iya, Pak. Ya. Berapa harganya? Kalau yang pedas 20/4, yang manis 18. Oke, yang manis 18, yang pedas 20.000. Jadi itu nanti boleh dibungkus buat oleh-oleh ke Surabaya. Selain itu apa lagi yang khasnya Bandung? Ada batagor, kepiting kentang. Seblak. Oh, ada seblak juga. Emang di daerah suhu dingin, jadi makanannya sebah yang pedas, yang panas. Ini ambil yang ini 1/4 juga. Berapa kalau yang ini 1/4-nya? 18. Sama. Sama 18, ini 20. Daging sisa, pisang nangka, pisang ambon. Iya, sama. Boleh. Habis jadi dahari ya. Ini juga ada kayak makanan di Jogja itu ya. Apa ini namanya? Waji. Sama ini apa? Dodol. Waji, dodol, ini hampir sama kayak ada di Jogja juga, ada permen manisan juga, coklat-coklat ini. Semuanya lengkap ada di sini dan sangat recommended deh untuk wisatawan yang dari mana-mana. Bisa mampir di sini. Kalau ada nih di Surabaya banyak seperti ini, makaroni dan lain-lain. Ya, aku spill tokonya ya. Biar kalian yang mau main ke Bandung bisa tahu di sini. Nah, ini dia. Toko Kliningan 10A Bandung ya. Oke, sampai di sini dulu. Belanjaanku udah kelar dan tinggal dihitung, baru kita bayar. Terima kasih.